Selamat datang kembali di channel Petik Media. Oke teman-teman, hari ini kita akan ke hutan yang ada di Kendal, tepatnya di Kecamatan Pantungan, Kabupaten Kendal. Kita akan melihat kebun vanili. Oke. Ini dia penampakannya teman-teman. Jadi di setiap batang ini, batang yang ada di pohon ini sudah ditempeli oleh pohon vanili teman-teman semua. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Oke, ini. Nah, ini pohon vanilinya. Oke ya. Kemudian kita akan ke bawah. Katanya di bawah sudah ada yang berbunga. Kita sudah menemukan satu bunga vanili. Kita lihat ya. Ini bentuk bunga vanili. Sangat indah ya teman-teman. Indah warnanya, indah bentuknya, dan indah harganya kalau jadi buah. Nah, sekarang kita melihat buah vanilinya. Nah, ini penampakan buah vanili teman-teman semua. Teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk warnanya, ini masih segar. Pohon vanili merambat, mengambil nutrisi dari pohon yang dirambatinya seperti ini, penampakan akarnya. Dan yang unik dari tanaman vanili ini adalah akarnya itu mengambang, artinya tidak sampai ke tanah. Atau dia tidak menjangkau ke dalam tanah. Jadinya seperti di sini. Ini baru ditanam kiranya. Ini kalau kita lihat batangnya ini cuma sampai di sini aja. Akarnya dia menyerap unsur hara itu di permukaan saja, teman-teman. Ini akarnya. Kalau ini kan batang. Dari ketiak batang ini dia muncul akar. Nah, ini dia yang menyerap unsur hara yang ada di permukaan tanah. Jadi pohon ini tidak sampai menghujam ke dalam tanah akarnya. Jadi ini akarnya juga termodifikasi untuk mencari bahan makanan untuk nutrisi pohon vanili itu sendiri. Ini semua kanan kiri adalah pohon vanili. Ini kalau jadi semua ya jadi sultan. 1 kilonya yang kering bisa mencapai 1 sampai dengan 6 juta